meyakinkan gimana? Ya alhamdulillah tadi set pertama bisa apa main dengan lepas lah istilahnya. Kayak apa nggak buru-buru matiin gitu, lebih safe aja boleh. Nah ngeliat game kedua gimana Mas Ubed? Lawannya mulai ganti strategi atau gimana? Karena persaing ketat tuh di awal-awal. Kalau ganti strategi sih enggak sih Mas. Tapi lawannya apa tuh? Kayak udah berani ngikutin pukulan saya gitu loh. Terus sayanya apa di poin 10 ke bawah itu agak banyak mati sih. Nah Mas Ubed, lihat daya main kalian pede banget gitu Mas. Ini ada faktor apa Mas? Ya dari penonton juga pengaruh sih, kayak lebih apa mau nunjukin yang terbaik lah buat apa buat tim sama buat Indonesia juga. Jika diturunkan nanti Mas lawan India di laga terakhir kira-kira siap gak dan lihat kamu sendiri mau improve apa untuk laga lawan India? Ya lawan India sih apa ya netting tools aja sih. Dibanding tahun lalu, kamu kan main aja juga tahun lalu, tapi belum bergue ya. Seperti apa sekarang ngerasanya lebih enak kan? Atau masih kayak tahun lalu ngerasanya? Ya sama tahun lalu sih beda banget sih Mas. Kayak apa? Tahun ini lebih yakin gitu, PD-nya naik gitu. Dari segi kesiapan dan kemampuan sendiri sedikit lebih meningkat di tahun sebelumnya. Dari kemampuan ya ada sedikit peningkatan lah. Lebih pede ya? Iya.